testing karburator Skywave FU ke 656 buat Ari Sulaksono, Tandes, Surabaya. Terima kasih Mas telah membeli, semoga keluarganya sehat, lolos melewati pandemi ini, juga diberkati damai sejahtera, sukacita, rezeki lancar. Amin. Puji Tuhan, banyak yang beli. Ini sudah selesai tadi, barusan saya tandai belum. 655. Sekarang saya garap 656. Oke, dan seterusnya nanti saya garap manual satu persatu. Jadi nggak akan nyampur hasilnya. Oke. Oh, nanti ya. Oke, sini aja. Oke, sekarang dilihat hasilnya. Top chair langsung nyala dan gasnya ya tetap seperti biasanya, cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga enak, pastilah. Gak ada seraknya ya, gak ada berbetnya, gak ada gas kosong, gas kosong yang mengagetkan. Semua gradual dan enak. Saya matikan dulu. Ini tetap perlu lihat YouTube saya yang di nomor 577 ya. Ini kan 656, nanti lihat di 577. Diketik 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Nanti diterangkan di sana. Ini bautnya ya. Ini bautnya belum. Oh ya, agaknya, oh bautnya ini belum. Oke. Nanti saya terangkan gimana cara membuatnya kabel gas ya. Nah, ini dia. Nanti di YouTube saya yang nomor 577 nanti diterangkan bagaimana cara membuat memakai ini ya. Di setiap paket saya berikan itu. Ya oke, nanti bisa dilihat di YouTube saya yang nomor 577. Itu di sana ada pelengkap pengkondisian supaya motor enak pakai karburator saya. Supaya nggak gagal syarat. Syaratnya semua terpenuhi, pasti enak nanti pakainya. Ada yang bilang, "Wah, mungkin ganti karbu saja sudah beres." Oh, nggak bisa. Belum tentu. Masih banyak faktor lainnya ya. Oke, sekian.